Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AGO. Okay guys, first of all aku nak ucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua subscribers aku. So aku dah lama gila tak buat video. Bukan lama 1-2 hari, 3 hari. Aku dah lama gila tak buat video motovlog macam hari ni kan. Hari ni pun aku sebenarnya tak pergi mana pun. Aku nak bawa apa semua pergi satu kedai motor ni untuk tengok satu biji motor baru lah. Boleh katakan baru juga lah. Launch dalam aku rasa 2 minggu lepas kot. 2 minggu lepas, 3 minggu lepas macam tu lah. Dekat Malaysia sekarang ni memang dah jadi trend lah pengeluar-pengeluar motor, pengeluar motor super kapcai lah. Aku boleh panggil super kapcai lah kan. Sebab motor kapcai yang bersisi tinggi lah, bukan 150 tapi atas daripada 150. Macam Y16 155, macam SYM 185 kan. Sekarang ni motor ni pula dia dah keluarkan 150, versi 150. Dan sekarang motor yang akan keluar ni adalah motor Benelli R18i yang mana menggantikan model RFS 150 lah kalau tak salah aku. Jom, so motor dia macam mana, rupa dia macam mana, aku hanya tengok dekat internet sebelum ni. So jom kita pergi kedai tu, kita check it out sendiri. Spek dia macam mana, apa yang best, apa yang tak best pasal motor tu kan. So jom kita pergi ke kedai motor. Aku dah sampai dekat, nampak? El Chong motor yang mana aku tukar tayar motor R15 aku dulu kan. Jadi tu motor dah ada sedia kat dalam. Tapi yang sayangnya bukan motor SE lah. Aku dapat kali ni adalah motor yang standard ya. Yang satu lagi bukan special edition ya. Tapi tak apa, tak banyak beza pun. Okay, ni kalau hampa nak beli motor kat sini motor cup lah. Hampa boleh datang ke El Chong. El Chong dekat Jawi. El Chong ni ada banyak cawangan. Hampa boleh search ya dekat Facebook lah, dekat Google lah, El Chong, El Chong Motor. So dia ada banyak cawangan ni, antara yang besar lah kalau tak salah aku. Yang ni yang dekat Jawi. So yang dekat bahagian sini adalah untuk motor cup je. Kalau hampa pergi belah bahagian sana tu, itu untuk motor-motor 250cc dan ke atas lah. 200cc pun sekali lah. Super bike apa semua dekat sana. Lagi kalau aku ada chance aku pergi sana untuk tengok-tengok sikit. Tapi hari ni bukan nak pergi super bike. Hari ni aku nak tengok motor cup, iaitu Benelli RS18. RS pula, Benelli R18i. Alright, ni adalah motor dia. Motor R18i. Okay, ni kita tengok sisi depan dia. Sisi depan dia. Okay, ni adalah sisi tepi dia. Nampak? So ni sisi sebelah kiri dia. So first kali aku nak cerita pasal sisi depan dia lah. Macam apa tengok, bahagian depan motor ni dia lebih kurang je, motor dia lebih kurang je macam RS150. Cuma first kali aku tengok dia punya perbezaan dekat dia punya lampu lah. Kalau hampa boleh tengok kan, dekat dia punya lampu sini dia macam ada eagle eye sikit. Nampak? Dia macam ada eagle eye. Tapi kalau yang RS150 dia macam ada lining je dekat atas ni, sampai atas dia tak ada lekuk macam eagle eye kat sini. So itu memang nice lah pada aku kan. Yang kedua yang aku agak teruja sikit dekat dia punya kawasan dada dia ni, nampak? Sebab yang ni seakan-akan winglet lah, macam winglet. Tapi winglet yang macam ni ada dekat motor R15 punya winglet. Nanti aku letak gambar. Hampa boleh tengok dada yang macam ni, pasal ada winglet yang macam bentuk misai aku panggil kan. Okay, tu depan dia lah. So kita boleh tengok headlamp dia. So dekat headlamp dia, kau boleh tengok kat sini ada satu macam lampu besar juga lah dekat depan ni, bulat. Kalau tak ada cover ni, dia nampak macam MT15 punya depan bulat tu kan. Tapi sebab ada cover ni, dia tak apa nampak sangat lah. So okay lah. Kita pergi dekat bahagian tayar depan dia. Disc dia size
240mm. Dia pakai dual port. Dia punya braking. Dan yang paling best sekali aku rasa untuk motor Benelli ni kan, motor Benelli ni yang paling best sekali adalah dia bagi USD fork ataupun upside down fork lah. USD fork ni aku rasa antara Benelli, antara company yang satu-satunya yang bagilah untuk motor cup chair dia bagi USD fork. Antara company-company yang lain aku rasa tak ada kot yang bagi USD fork untuk motor cup dia. Ini yang adalah antara perubahan yang ketara lah ataupun upgrade kepada RFS 150, iaitu dia punya enjin dia. So dekat enjin dia, yang perbezaan yang ketara adalah dia punya bore dengan stroke dia lah. So untuk bore dia, dia pakai 64, stroke 54, yang mana berkapasiti 174cc dan mampu menghasilkan sebanyak 18 horsepower dekat dia punya enjin ni. So 174cc kira boleh katakan second highest lah untuk dalam kategori Super Cup sekarang ni kan. Kalau first 185, iaitu SYM 185, dan yang ni antara yang kedua lah, yang tertinggi CC dia 174. Memang dia upgrade lah kepada RFS 150. Dan yang best lagi dia pakai triple spark plug. So mungkin dari segi firing tu lagi efficient lah, sebab lagi banyak spark plug kan. Dan yang seterusnya adalah dia punya exhaust dia. So dari segi manifold, manifold exhaust dia adalah sama, pakai size yang sama dengan RFS 150. Tapi dekat cutting exhaust dia ni sedikit berbeza. Sebab kalau hangpa boleh tengok dari jauh, hangpa boleh tengok cutting exhaust dia ni nampak sporty tau. Dia tak terlalu gemuk, dia macam panjang, slim dan panjang. Dan ada macam di compartment yang berbeza kat sini. So dia nampak macam sporty, nampak style lah. Alright guys, so bahagian belakang ni banyak company motor yang gagal lah buat bahagian belakang ataupun bahagian ekor dia ni. Tapi kali ni kan, untuk motor R18i ni, aku suka bahagian belakang dia. Dia seakan-akan motor Y lah, macam motor Y dia punya ekor belakang dia ni. Nampak kemas lah, nampak memang masuk lah dengan signal dekat bahagian sini kan. Tuan pun boleh tengok. Okay, so seterusnya adalah part yang paling best lah aku rasa untuk sebuah motor cup chai, iaitu dia punya monoshock dah. First kali dia pakai monoshock adjustable. Kalau tengok ni, adjustable, monoshock, absorber. Dan yang paling best sekali, dia di engineer by KYB ataupun Kayaba. So memang monoshock, satu-satu monoshock yang cakap branded lah dekat dalam pasaran kan, dah bagi adjustable. Lepas tu yang antara yang branded juga. So ni yang kuasa tak ada lagi tau, company-company yang bagi monoshock daripada KYB dan adjustable untuk motor standard dia. Kalau ada motor tu, hangpa boleh tag aku lah dekat bawah kan. So memang cakap tak payah nak tukar-tukar lagi lah. So untuk dia punya sprocket, dia pakai size 46, depan kalau tak salah aku 15. Macam biasa dia 4 valve single cylinder, triple spark plug, enjin 174cc dan mampu menghasilkan 18 horsepower. So next kita pergi ke dia punya meter. Dia buka. Alright. So basically meter dia, hangpa tengok dia memang fully digital, yang mana upgrade lah kepada RFS 150, yang sebelum ni digital campur dengan analog kan. Tapi sekarang ni dia dah bagi untuk R18 ni, dia dah bagi fully digital. So memang pada aku memang nice lah. Kat sini macam besar, hangpa boleh tengok sampai dekat volt battery pun dia ada. Even R15 aku volt battery pun tak ada meter volt battery. So nak kena pasang asing kan. Tapi ni complete dengan jam, dengan RPM, dengan volt battery, kilometer macam biasa, minyak, dan ada kemej macam biasa. So memang complete lah. Tapi untuk kunci masih mengekalkan pakai kunci lah, dia tak pakai keyless punya sistem kan. Dia pakai kunci macam biasa. So tapi tu tak ada isu besar pun. Antara yang best juga adalah ni, hangpa boleh tengok ada compartment dekat sini, yang mana even Y pun tak bagi compartment ataupun raga kan. Orang complain lah, motor 5 mai tak ada raga kan. Tapi sekarang ni macam hangpa boleh tengok, dia ada bagi sedikit compartment. Lepas lah, nak pokok suria ke, nak bawa handphone ke dalam ni kan, nah, lepas. Dan benda lain aku rasa yang agak special juga dekat dia punya seat lah. Seat ni aku tak boleh buka lah sebab aku bukan motor aku kan. Tapi seat dia agak special sebab
dia ada macam design macam agak kasar agak, dan kalau tak salah pun dia ada tulis Benelli kat bahagian mana. Oh, yang ni tak ada tulis Benelli sebab yang ni bukan special edition. So kalau beza dengan special edition, dia dekat seat dia ni ada macam tulis brand Benelli, dan lepas tu dekat dia punya throttle, dia bagi throttle alloy, ada tulis Benelli kat sini. Dan dia punya brake lever dengan clutch lever, dua-dua adjustable punya lever. Tapi yang sekarang ni, yang standard punya motor, yang bukan special edition, dia bagi macam biasa yang bukan adjustable. Tapi tak ada masalah pun sebab macam benda-benda tu aksesori lah, apa boleh tukar sendiri kalau anda beli nanti kan. Okay guys, so macam mana? Okay tak okay? Motor baru daripada Benelli ni. Pada kalau hangpa tanya aku lah kan, motor Benelli R18 ni pada aku sangat-sangat berbaloi lah untuk dibeli. Sebab kalau yang harga standard dia ni, bukan on the road, tak termasuk road tax insurance, harga yang dikeluarkan oleh Benelli sendiri adalah RM7,999. Dan kalau yang SE punya adalah tambah lebih kurang RM300, so dalam RM8,000 lebih lah, RM8,000 lebih sikit. Dan kalau campur on the road apa semua, rasa lebih kurang RM8,500 macam tu lah. Yang kalau SE kan, kalau yang bukan SE mungkin lagi murah lah. Pada aku dengan jajan-jajan yang dia berikan kan, sangat-sangat berbaloi lah untuk motor cup pada akulah. So ni yang aku cakap tadi lah, ni bahagian superbike, geng-geng superbike. Ini Elchong punya kak, tapi ni bahagian BMW. Tapi apa-apa pun, berbalik kepada hampa punya selera lah kan. Orang cakap kalau makanan tu tak kena dengan tekak, tak sedap juga. Walaupun orang lain cakap sedap kan, apa-apa pun berbalik kepada hampa punya selera. Okay, aku rasa tu je untuk video kali ni. Apa-apa pun aku cakap terima kasih kepada Elchong Motor sebab bagi aku peluang untuk review. Dan insyaAllah akan ada lebih banyak review motor lepas ni kan. Mana nak tahu kan, ada rezeki aku untuk review lebih banyak motor dengan Elchong Motor. So ya, itu je untuk video kali ni. Aku harap ampa dapat info lah sikit-sikit kan. Tak dapat banyak, dapat sikit-sikit pun jadilah kan. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Aduh dah agak guys, aku bosok aku ini. Bye guys, assalamualaikum, ciao. Fatimah, gadis ayu.